Oke, teman-teman, semuanya pecinta layangan, ini babak penyisian di hari pertama segera dimulai. Ini lomba layangan atau festival layang-layang Batas Aku atas nama Bapak Widi Cahyono Cup yang pertama. Ini lomba akan segera dimulai. Para joki dan para pemetek layangan wis mulai siap-siap. Ini lomba yang kelas 2 meter plus. Selamat menyaksikan. Kata-kata, Mas. Yang penting nomor 1. Siap. Ini para joki layangan udah siap-siap ini, teman-teman. Ini berbagai bentuk dan motif layangan sudah dipersiapkan. Kata-kata, Mas, eh? Yang penting, oke, diterne nyampe tekan titik ini ki, mesti menang. Joss. Banteng siap ngeruduk. Wes kelakuane jan. Iki mbok ngenteni apa iki? Ngenteni angin. 3. Awas, awas. Awas. Sengaja datang ke kekuatan satu untuk memeriahkan festival layang-layang Widi Cahyono Cup ke-1 caleg PD Perjuangan nomor urut 1 dapil 2 Legas Jawa Barat, Tangian dan juga Denai. Ya, ini kita saksikan, sepertinya ini memang jadi sangat berpengalaman ya. Sudah lain dari Mas Rocky itu dari langsat dulu. Pilot yang memiliki ribuan jam terbang sepertinya. Terbukti dengan tenangnya sangat anteng sekali. Masih bermutar-mutar. Siap untuk diturunkan. Dan kembali kepada anak-anak atau seluruh penonton agar berada di luar garis lapangan. Iya. Masih bisa ditarik lagi. Hampir saja tadi ya. Memang manusia luar biasa pilot yang satu ini, Haji dengan satu. Yusuf, teman-teman, Asyoyo dari Hulu Teso dengan motif dengan layang ramanya. 1, 2, 3. Ya, ini Hulu Teso, kandangnya para pilot-pilot handal. Anggota dari Pak Kades Mahfud ini ya, memang luar biasa menutup ini. Peserta terbanyak dari Indonesia sepertinya sangat antusias untuk memeriahkan festival yang lain Widi Cahyono Cup ke-1 ini. Kategori penilaian seperti disampaikan tadi, pendaratan, motif, dan juga sekolah. Saat menentukan penilaian kita saksikan manusia yang luar biasa melalui ketiga, Mas Wahyu dari Marsawa. 3. Ini layang-layang dengan motif apa ini? Kartu remio ini. Motifnya kartu remi. Ya, luar biasa anteng tenan ini, ya. Layangannya anteng, tapi pilotnya juga harus anteng, tidak boleh grogi. Biarkan ribuan mata memandang, menonton Anda menerbangkan layang-layangnya. Ya. Kita saksikan, memang tidak mau kalah dengan Surya dari WDC ya. Ya, melir-lir di atas sang pilot. Awas, kembali kami sampaikan kepada
ini selamat dari UTC ya. Disaksikan tenang sekali. Kita berada di dalam kota. Dari Mas Slamet. Landing dari UTC. Wah, sarafnya luar biasa ini. Motif lirik-lirik. Oke, oke. Hijau dan kuning menandakan keragaman Indonesia, pesona Indonesia ya. Ini jogi yang handal seperti ya. Ya, Kesaria MM tegak lurus di atas sang surat, cara istilah jaman biyen mayung gitu. Berputar-putar di atas sang pilar, bersiap untuk diturunkan ataupun melakukan landing di area 2 meter persegi ini. Wah, luar biasa ini. Ini sebuah kelebihan untuk orang-orang ini. Berputar-putar.